antum akan dapatkan di sini kata-kata sanah dan am. Dua arti artinya tahun, tapi ini pasti ada bedanya. Ini menceritakan Nabi Allah Nuh alaihissalam salam. Nabi Allah Nuh berdakwah pada kaumnya fala fihim alfasanatin illa aman. Dakwahnya 950 tahun seribu tahun kurang 50 jadi 950 tahun <tuh> Alfasanah illa khamsi na'aman jadi sanah dan amin ini beda <tuh> bedanya apa sanah itu sulit semuanya nah, itu dijelaskan di sini arti sanah itu al qahd al azma jadi kesulitan paceklik semua sulit di situ yang berat-berat itu pakai sanah jadi enaknya itu dari 1000 tahun, 50 tahun. Yang sembilan puluh, tahun, kaumnya ini udah bikin susah semua. Berat semua. Segala cara dilakukan oleh Nabi Allah. Nuh. Siang malam dakwahnya. Kadang-kadang mereka tutup ini telinganya. Ini Nabi Allah itu bicara tutup. Nabi Allah menggunakan bahasa isyarat. Ketika menggunakan bahasa isyarat, ditutup juga mukanya. Ini kaumnya ini. Ditutup telinga, gunakan bahasa. Jadi bahasa isyarat dari dulu udah tahu. Bahasa isyarat sampai sekarang pun antum tenang aja. Kalau sampai di suatu negara, antum nggak tahu bahasanya, gunakan bahasa isyarat minta ayam, antum bunyi suara ayam, pasti dia tahu. Oh, <laughs> Sebab ayam mulai dari ujung sama suaranya. Tinggal antum tahu suara ayam bagaimana, suara kambing itu sama kambing seluruh dunia suaranya sama. Jadi nggak perlu ragu-ragu. Kalau antum mau telur, antum suara ayam terus kasih bentuk telur gitu dia tahu cari itu. Apalagi sekarang beberapa restoran sudah self service antum tinggal buffet milih aja. Udah banyak lah karena daerah yang sering dikunjungi oleh wisatawan dia udah nggak perlu lagi bahasa, ditunjuk tinggal milih, di terakhir ada kasir. Tuh. Nah, itu harus bayar. Kalau enggak suruh kembalikan semua. <tuh> itu, antum tinggal pilih. Nah, sekarang udah hebat daerah-daerah yang banyak wisatawan. Tapi kalaupun itu gunakan bahasa isyarat Nah, itulah yang digunakan oleh Nabi Allah Nuh. Diceramahi, tutup telinga. Gunakan bahasa isyarat, pakaian mereka diangkat ke atas. <mulian> Wastag syawthiyabah. <mulian> Ditutup muka mereka. Capek ngurusinya. Antum jangan cerita amplop. Enggak ada amplop. <b> <mulian> <mulian> Di samping saat itu memang belum ada amplop juga. <tuh> Pabrik itu kan saat ini. Ini lillahi ta'ala semua. Bayangkan. Illa khamsi nah lima puluh tahun tu asyik Nabi Allah Nuh dah. Lima puluh. Jadi kata-kata am nah, itu digunakan untuk sesuatu yang yang ringan. Jadi bahasa Al-Quran ini penuh dengan kemujizatan. Sanah begini, am begini. Nah, terus yang di bawah itu, ini kurang jelas ya. Jadi suratul an'am itu kalau dalam Al-Quran surat yang keenam. Biasanya, biasanya hampir 99 persen lebih itu nama-nama surat itu nanti ada di dalamnya. Jadi an'am baca itu nanti disebutkan di situ. Suratnya keberapa tadi? Suratul An'am ke-6. Ketika antum baca suratul An'am itu, kata-kata An'am di situ diulang enam kali. Coba. Nah, situlah muncul yang namanya kemujizatan angka. Al-Ijazul Adadi. Kemujizatan angka. Jadi enam kali disebutkan. Takarrarat kalimatul An'am. Enam kali dalam surat. Nah, itu. Itu. disebutkan enam kali suratul anam. Mulailah banyak para penulis menyebutkan tentang al ijazul adadi. Coba antum buka al quran bahasa arabnya hari apa? Al yom. Tadi kan sini al yom maakmal tulakum baca al yom hitung aja setahun berapa hari? hitung aja di dalam Al-Quran ya segitu jumlahnya. Hmm. Alium alium di itu ngajak jumlahnya juga 360 sekian hari jumlah tahun. Jadi kata-kata yum. Bahkan nah bahkan kemujizatan itu dari dari bacaan itu sendiri seseorang bisa tahu maknanya. Contoh, idzul zilatil ardu zilzalah. Apa yang tu bisa pahami? Berarti ada guncangan kan? Yaitu maknanya itu, idzul zilatil ardu zilzalah. Oh, ini berarti gempa ini. Itu mananya? Ini sesuatu yang luar biasa dan paling mudah dihafal. Al-Quran itu paling gampang dan paling gampang pula lupa. Itu tergantung. Tapi paling mudah karena bahasanya mudah. Tapi di situ muncul kemujizatan yang luar biasa. Tidak pernah seseorang itu merasa bosan ketika baca Al-Quran. Karena firman Allah. Mohon untuk baca satu juta kali dari kecil. Orang banyak yang sholat dengan kul ahad. Al-Fatihah. Itu aja dibaca. Enggak, enggak tidak bosan-bosan. Beda dengan produk manusia, apakah itu pantun, lama-lama bosan.